Kain merah simika mendung gelike penetap jiwa kadebong sangga buana wayang sukmanya dalang wayang sukmanya dalang engkal kocap siga silara siloro silengki sulam saksana purwa maring saksana kemboran cilatur anom sangyang umat dipatikan kebang si alam artine gusti kang wara gusti kang mulia agung agung dewa anu jadi kelas nu bisa ngobakeun ngusikeun borang kelawan puting siang jadi harimau panjang ujung pasir ukir panjang lautan ujung gunung panjang dan dinaritis atra ganggawi rentanu bahasana dinaritis uang ratu duduk di kosianane mirantanu adilnya uang jadi ratu mirang gangga dia ada sekadang seanak sekeluarga Cinuara panjang ingo seneng di ilmu purwata purwa iku wiwitan tara inggi kedatun kedatun pun kita wanguh bukan inggi narita awit anguh pasew sapus negeri boten di patokalian sewu boten terjadi sedoso inga papa hiawar cerita di pertapa ngawang uung ada satu pendita gelar nama pendita Tupapion pendita anu nguruh durung kapinara tau sebelum ada kejadian kini pendita pinuh ilmu cembar anu panelar sugih anu pangerti kaget kedatangan dia punya anak itu Bambang Awansa yang jadi lantaran kini Bambang Awansa jadi pemikiran seorang wong tua pandita di Papio dewe kita rasa bingung temangi tung-tung susah tiada lebar bingung kulantaran pikiran ini dia punya anak incung ada ke depan dia punya orang tua tidak punya sopan santun ramah tamah bahasa yang baik duduk yang pernah di depan orang maka kini kagetnya Bambang Awansa dia punya wong tua apa yang jadi lantaran sengaja yang jadi lantaran ini tidak pertapan awal dia mengadakan main tebak-tebakan kepada seorang pendita dia punya eyang pendita Dupapiono kacarita di pertapa awang-awang
ujang-ujangan ayah karampal sadayana ujang ini yang dipatapan awang awang ada seorang diri cuma satu sama anak incu ya Bambang Awas kemana dia ngahingkang kemana dia ngelangkah ini Bambang Awas tadi yang utaya Bambang Awas lagi kadia sekedap
kancan wong ayo gunung kancana pendita dupa piono kaget kedatangan anak cucu Bambang Awan Sakti di petapa awaku kini anuka cerita di pertapan awangku. Ada satu pendeta giler nama pendeta Dupapiono. Dia rasa kaget kedatangan anak itu Bambang Awan Sakti purak prerok di depan orang. Cerita di pertapaan wong-wong pendeta Dupapiono kaget kedatangan anak cucu gelar nama Bambang Awan Sakti yang jadi lantaran kini Bambang Awan Sakti ngadep ke depan orang tua. Dia punya muka acung kayak badut ke dia Erawan, badut dimulang Erawan temega surem tandang. Rupanya ini Bambang Awan Sakti ngadep ke depan orang tua. Wajar sebagai orang tua, ada bahasa pepatah yang mengatakan wong tua dharma wiwitan wong nom dharma lelakon. Mungkin orang tua dulu tidak ngalamin, ini anak yang bakal ngalamin. Kita orang ini sinatia Bambang Awan Saktiku seorang dia punya yang pandita Dupapiono bakal ada pertanyaan ke satu sinatia. Kita orang kini Bambang Awan Sakti. Aduh, ujang, in tengah ulang wae di bejaan majang. Aku tu tadi ngomong wae ya. Ini ngomong-ngomong anak incu putra yang Bambang Awan Sakti ada gara-gara aku nak menghadap ke depan orang tua rasa bingung yang. Wah, apa dia kepengen kawin? Ya udah. Biasa-biasanya mah kalau anak muda ngadap ke depan orang tua dia tanya suka kurak prerok. Prengat, prengut. Ngomong juga langka. Dibilangin berkali-kali juga. Malah dia ternyata diam di hadapan orang tua muasalah ditanya nanti ku eyang. Yang naun kamu teh kepengen apa Bambang Awan Sakti? Ngomong we. Apa kamu kepengen kawin sama janda mana, perawan mana? Ngomong we terang-terangan secara belak-belakan di depan orang tua. Janda, janda mana tinggal ngucap kamu. Perawan-perawan mana yang penting yang mengasih tahu. Kalau kawin mah lihat-lihat dulu bobot babat, bobot timbang pioga. Apa artinya bobot timbang, bobot timbang pioga? Lihat dulu dari faktor silsilah keturunannya. Tuh yang mengasih tahu. Apa keturunan bangsawan? Apa keturunan bangsa raja? Apa uang menak? Yang masa kedar ngasih tahu kamu teh jangan suka salah pilih sebagai laki-laki. Oh, ngasih pandangan teh. Ngasih pandangan. Apalagi kalau kamu kawin kepada janda atau perawan uang desa, itu kudu pikir-pikir lihat-lihat dulu. Sebab perempuan sekaranglah kebanyakan selagi belum jadi weh bilang sayang. Belum jadi weh bilang cinta. Udah jadi mah laki kagak usaha dua hari juga ditinggal ke warung remang-remang. Jangan. Jangan suka salah pilih. Yang penting biar jelek orangnya, bagus hati budinya. Jadi istri yang sejatinya, istri yang kira-kira pantas kamu buat layan belayan hidup. Apa kamu kepengen apa kamu? Cinggir ngomong tuh. Lah, masih diem udah. Bujuk busrut. Masalah kali kawin maka gak mau dia
mungkin di zaman sekarang banyak anak muda yang pegang HP ya udang ya. Zaman kemajuan, zaman teknologi canggih, zamannya seluler. Tinggal ngomong apakah PS ya, apa kamera, yang mana kamu, apa Nokia, apa Sony Ericsson. Tinggal ngucap yang harga berapa puluh juta nanti yang beliin kamu. Apa kamu kepengen punya kendaraan yang namanya motor? Sekecil-kecilnya itu motor ninja nanti yang beliin kamu. Lah masih diem aja. Wah, jangan-jangan ini kepengen tambah ilmu jembar anu pedal, kepengen jadi orang jago udang ya. Nanti yang tambah masalah ilmu penemu sampai mantra aji perasaan kamu. Yang penting mah bawa ilmu, kudu hati-hati ujang. Sebab sekarang mah banyak ilmu yang kira-kira ilmu provokator. Kepengen banyak pengikutnya itu ilmu diobral-obral kayak kaset visi dibajakan. Nyari ilmu mah yang kira-kira bagus, kita jadi manusia yang kira-kira tidak tahu tentang apanya itu jalur hukum. Jangan dipakai. Jangan ditulat. Kita mencari ilmu yang darkum we. Sadar hukum ujian. Yang namanya jangan suka kita ngelawan ke satu, kepada keluarga, kepada orang tua. Yang mengasih tahu nomor satu tuh. Kedua harus patuh taat peraturan undang-undang pemerintah. Nomor tiga kita harus taat peraturan agama. Tuh yang mengasih tahu. Jangan bawa ilmu sembarang ilmu. Kadang-kadang ini mah baru pegang baru kenal segitu aja nomor nama huruf. Kadang-kadang yang mengedengar ada orang ke sawah bawa ameng juga katanya ngempanin setan. Jangan dipegang ilmu penatik seperti itu. Ada orang bebaritan katanya ngempanin setan. Setan mah ketimbang manusia, ketimbang orang-orang di alam dunia, umat di alam dunia, beneran setan ketimbang umat. Setan mah adil. Makan juga kalau kagak ditawarin mah muap-muap sendiri dia mah. Tuh mual mau sebab dia teh setan teh kudu pakai peraturan. Kadang-kadang manusia mah kagak ditawarin itu ngendok sendiri. Kurang nginduk ternyata kurang kenyang. Dia ternyata nyolong itu makanan. Jangan ditiru. Kita mencari ilmu yang kira-kira bisa tidak ketara. Pinter tidak ketengar. Aji pengertinya pun tidak keasik kepada bangsa orang lain. Ini baru yang namanya sejatinya ilmu. Kadang-kadang ini mah baru pegang punya ilmu anti golok udah jeplak-jeplok mukulin orang. Itu jangan udah. Jangan dibawa sombong cepat terkebur ujub terkebur. Ulah kayak gitu mah udah. Lah masih diem udah. Yang gelek ini satu Sinatria Bambang Awan Sakti. Dia ngejawab atas latar belakang pertanyaan wong tua di hadapan anak itu. Dia jawab atas omongan pendeta Dupapiono. Pertanyaan pendeta Dupapiono ini satu Sinatria Bambang Awan Sakti. El. Ya, kau lebih berani anak incu yang gelar nama Bambang Awan Sakti. Ngadep ke depan yang sembah pangapa terus pergi ke tampi ke hunjuk dampalan tangan kula rasa kurang sopan santun ramah tamas songong celugok bahasa kula hampura tendah anu keterima. Datangnya kaulah bukannya kaulah sombong nantangan orang tua. Bukannya sombong tentang keadaan orang tua yang pernah belum pernah ngasih latar belakang apa. Thank you.
Ada apa sih Ujang? Ada apa? Bingung yang tenang. Diajarin tiap hari kagak pernah bener. Yang kesewo. Aduh, bingung sama anak itu ya. Ya. Bukannya kaulah kepengen harta dunia pemandangan, bukan kepengen ilmu jembar anu penelasugi anu pagal. Diri kaulah ngadep ke depan iya, bukan kepengen kawin kepada janda ataupun gadis mana. Pribadi kaulah bakal mau tanya ke eyang, lamun eyang lebih dulu daripada kaulah, kaulah mau ngadakan bade-badean sama eyang. Bujuk busuk ngajakin main bade-bade, ini bocah masih sore ngajakin main bade ya, bukannya ngalukin malah ngeledekin ini mah. Main bade-badean apa kamu? Cacing, badean naon? Coba ngomong. Ngomong sing jentre, sing jelas gitu yang lah. Pribadi kaulah mau tanya ke diri yang asalnya telur dari mana ya? Lah, segala telur itu anak. Ya udah pasti telur mah, udah pasti ada ayam biang. Ada induknya. Bisanya ayam biang bertelur asalnya dari mana ya? Ada ayamnya, ada jantannya. Inggih kau. Tapi pribadi kaulah semenjak kecil sampainya dewasa belum kenal indung bapak kaulah, rama ibu kaulah. Ini pertanyaan kaulah ngadep ke depan ya. Di mana rama ibu kaulah, indung bapak kaulah, cek urang Sunda, ibu teh anu ngandung, bapak teh anu ngayuga. Ibu anu ngejunjung, bapak teh anu ngadoa. Doa orang tua bagi kaulah sangat penting ya, sangat penting. Sebab kaulah ngedenger di alam dunia, kebanyakan anak suka ngelawan kepada orang tua. Bagi kaulah najis ngelawan ke orang tua ya. Coba dibitudu di mana sebagai orang tua kaulah, indung bapak kaulah, mati di mana kuburnya, hidup di mana adanya. Tolong dibitudu gue ya. Lah, gue nengen nanyain orang tua yang bukan tidak tahu ya. Orang tua kamu siapa, yang sebenarnya namanya siapa? Yang cuma ngasih tahu, kalau kamu dikasih tahu di pertapaan Awang Uwung tidak punya pengalaman. Tidak punya pengalaman. Kalau kamu ternyata mau cari orang tua, coba tanya di situ, di mana-mana manusia banyak pinuh ilmu, ngaku-ngaku jembar anu penelar sugi anu pengerti. Nih, nanti ia kasih tahu. Di alam dunia ini banyak orang tahu udah. Kalau memang itu di mana ada dukun, tepekur, pujangga, anu terang, pandita, anu luhur, nuju muruh durung kapinera tahu dewa sebelum ada kejadian, kamu tanya. Lamun itu tahu pandita, syukur bahagia kemayangan, kamu jadikan rama guru. Kendati kalau tidak tahu, jangan pakai banyak baca, tabok, tabok, tabok punya. Aku pendeta tapi belum bisa nuduin orang, berarti masih jelek itu pendeta. Belum lengkap namanya ilmu penemunya. Inggi, inggi kau. Tapi pribadi kaulah mau tanya ke diri yang di mana ada dukun anu tepekur, pujangga anu terang, pandita anu luhung, nujum anu wuru dulu kapinara, dewa tahu sebelum ada kejadian. Yang ngadengar di situ di negara Astinalaya ada pendeta di negara Sokalima gelar nama pendeta Drona. Kamu tanya sama si Drona. Itu bangku ngaku pendeta luhung yang pegang ajian Trilenda si Janurwenda ilmu kepercayaan. Kalau itu pendeta ternyata bisa menjawab tentang pertanyaan kamu, kamu jadikan rama guru. Inggi, inggi. Ciri-cirinya pandita, seorang pandita Drona bagaimana? Orangnya sedikit agak ngomongnya lihai.
Terus yang kedua, satu-satunya di alam perwayangan ini yang pegang tasbih itu dia seorang pendeta dosa. Orang nggak tukang ngebohong, ngomong paling bisa, tapi minta-mintain orang tukang provokator, tukang adu domba dia. Kamu tes itu pendeta bisa atau tidak? Kalau bisa, aku kamu jadikan rama guru. Kendati kalau tidak bisa, pukul weh, pukul. Tabok, tabok itu pendeta. Bohong kan pendeta banyak salah, belum bisa bikin penerang kepada umat di alam dunia, ngaku-ngaku pendeta. Udah pukul. Ingki. Kaulah badi amit yang dari diri ya. Mau cari di mana ada pendeta drona di negara Sokalima. Mundur pribadi kaulah. Minta pi doa daripada orang tua. Doa mah moal kurang-kurang. Apa artinya doa ya? Ganggawi, ganggapi, nayungan, duja caka, sengkala mendek. Selamat kamu dalam perjalanan, selamat yang ditinggal. Inggi. Tutas timbalan, kalau mata amit, sabdi pun kula bakal mangkat ke negara Ahtinalaya, ke negara Sokalima. Mugi-mugi we selamat ujang, mugi-mugi selamat. Di doa ada orang tua. Pemadalan dari pertapaan awam. Anak itu pendeta, lupa piono bakal mau tanya kepada pendeta. Oh.
padalang luwung sinatya Bambangawan Sakti. Dia mau tujuh, dia mau tenjol, dia mau tempuk. Satu pandita gelar nama pandita Dorna Bambang Kumbayana. Tujuan dia mau tanya, bukannya mau tanya masalah ilmu penemu jampe mantra aji perasaannya. Dia mau tanya tentang adanya, di mana ada orang tuanya mati, di mana kuburnya hidup, di mana adanya. Lompat ini satu sinatia Bambang Awan Sakti, dia mau tuju ke negara Arsinalaya. Kanca pribadi kaulah diperintahku eyang seorang pandita Dupa Piono di pertapan Awang Uwung mau tuju ke negara Sok Kalima di negara Arsinalaya. Mau nenjo, mau nempo di mana pang bisa seorang pandita, kalihayan pandita, pandainya pandita, kepengertiannya pandita. Kalau pandita ternyata ditanya ke kau lah tidak ngerti, ditabok ke kau. Kepalang basah, malang-malang putung, lawe-lawe rantas. Apapun kejadiannya aku bakal sampai ke negara Arsinalaya, negara Sok Kalima. Jangan kaget Wong Sok Kalima. Jangan kaget Panglima Kumbayana. Nih, kaulah Bambang Awang Sakti, pemedalan dari pertapan Awang Uwung. Mau nenjok kesampian, dipegang sampai omongan sampai tadi pula. Pandita Dorna, jangan kaget. Tundanya ini Bambang Awan Sakti, dia mau tuju negara Arsinalaya di negara Sok Kalima. Ada satu pendeta gelar nama Pendeta Dorna, dijuluki manusia yang pegangnya ajian Trilendra si Janur Wenda, ilmu kepercayaan. Maka belum sampainya ini kecipta Bambang Awan Sakti, digantinya ini kecita di negara Arsinalaya, negara Sok Kalima. Pandita Dorna panggilan dia punya anak Bambang Aswatama Setayu Jayawikata. Runding di balai pengebatan seorang di negara Arsinalaya. Apa yang jadi lantaran ini seorang Bambang Aswatama putra penjenengan anak seorang Pandita Dorna? Maka Setayu Jayawikata pun hadir di depan Pandita Dorna. Kacita di negara Arsinalaya. Sinjang kirut sejati ning wayang, angin gemapang kemudaka. Wayang tangan bola pelampang, manusia Pandita Dorna. Syukur-syukur bahagia kamu. Mana putra sama Bambang Aswatama Setayu Jayawikata? Mana ke depan orang?
Suat sama ke depan rama ada kera-kera sedap dengan para arti nilai apa ada baca kiri banteng yang membaca banteng sambas pala pada diri kalau hampir tidak ada kera hari kujang tinggi-tinggi hari rekan kurekan dianggup panunutnya Ayu Jaiwi kata sembah pengabakus bagi ketapi kunjuk tanpa hari kata tinggi bangga orang bangga orang hari mangga mangga bangga orang anu kacerita di negara sok kelima kulantaran ada pandita gelar nama pandita Dorna di balai pengebatan negara sok kelima ing Astinalaya dia panggil putra panjenengan Aswatama Satayu Jayawika yang jadi lantaran di negara Sokalima putra penjenengan Bambang Aswatama Satayu Jayawika tak ramah dari Slawi Kudrona yang jadi lantaran dipanggil kepada dia punya anak adab ke depan orang tua dia tanya apa yang jadi lantaran sebelum anak nanya ke orang tua lebih dahulu negor kepada masa anak Bambang Aswatama ini yang jadi lantaran Ujang. Jangan dianggap bercanda, Ujang. Jangan dianggap main-main.
kan waktu tadi Ama juga ngasih tahu kepada kamu bahwa kamu bakal dipanggil ngadep ke depan orang tua. Duduk yang pernah peraturan yang tertib. Ngomong mah gak usah diulang-ulang. Kamu orang sudah dewasa udah. Cara mana juga yang penting kita jangan sampai kepetolan. Tuh. Tapi yang penting kamu dipanggil ngadep ke depan amat bakal dikasih ilmu penemu jampe mantra aji perasaan kamu. Yang namanya orang tua punya anak sudah dewasa, anak maklum anak mau berangkat usaha takut rasa kemelang orang tua. Anu dipikirin yang pertama takut kemana-mana kamu lapar. Ditanggung jawab nanti sebelumnya kamu berangkat diongkosin ku amat. Dimana-mana kamu takut sengsara nih orang tua yang jadi pikiran. Yang lebih utama takut malu, kamu emang takut malu. Jadi anak mah dibilangin tong kudu berkali-kali, sekali juga cukup. Yang penting duduk yang pernah, peraturan yang tertib. Di situ kalau kepengen kamu maju tentang peraturan negara. Ini pegawai dan dandara diantara kamu teh prajurit-prajurit akhir layak, jangan pakai peraturan mewenang sendiri. Peraturan harus digugui. Kalau kamu kepengen tersohor di mana-mana, jembar di alam dunia. Alam teh luas, orang tua teh rasa kemelang, takut anak kamu. Yang namanya kita orang diantara telok sepetarangan, remek satu ya remek semua. Nah begitu. Remak ulep-udep penyelengan Bambang Aswatama sembah pengebaktos mengikat tampi kehunyuk dampelan dengan rasa kirang sopan santun ramah tangam songong celuguk bahasa kul hampura tedah anu keterima. Diterima, 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 diterima. Kula dipanggil ada gara-gara kunapa di negara Atilaya apa ada bajing kirik bacang pertewun. Banteng ngamuk, tamu dari musuh. Kurang Atilaya jangan pakai sonda tenaga nih putra penjenengan Bambang Aswatama yang tanggung jawab. Putra mamanong si Bambang, si Bombrong, si Bembreng, si Bintang Timur manusia paling jago di alam dunia. Sekecil-kecilnya itu anak pendeta. Ya udah. Soranya juga ngegeges, ngegerem kayak tagera di lautan. Manis serem pisan jangnya. Anak king putra Mas Tawi Dewi kata. Ula putra penyendengan Setayu Jewi kata ngadep ke depan rama ada gara-gara kunapa tolong dibituduh ku anak rama sebagai prajurit wong Ahtinalaya. Apa di negara Ahtinalaya ada kedatangan musuh pegawian kaulah diperintah berusipan di piorang jalan hidup di piorang jalan mati sabah kutak ulat dimai cocok cocok cocok. Begini amama yang namanya anak sama orang tua apan ada beribahasa mengatakan sekering-keringnya jahe digigit merasa pedes. Umpamanya kamu yang dapat malu, orang tua juga ke bawah-bawah. Kan ada bahasa anak caraka data sewala, anak yang cilaka orang tua ke bawah-bawah. Ini bakal mau ditambah ilmu penemu jampe mantra aji perasaan kamu yang kira-kira jadi orang yang hebat di mana-mana. Inggih. Selanjutnya terutama prajurit antama Ahtinalaya kudu tebal kulit kedot tulang itu jadi pedoman di negara asli. Inggih. Anu kedua sumpah prajurit harus disiplin taat peraturan jangan suka ngelawan bangsa pemimpin. Inggih. Aturan pemimpin di mana yang bagus kamu bangun turut, kira-kira yang salah boleh protes pemimpin. Inggih. Clear, pen.
barang ini yang lagi pada gundam apa pecinta di negara Sokalima negara Atin Layu. Enaknya lagi pada gundam anu kacita umpamanya wong makan sirih belum merah belum dah belum jatuh ke tanah. Tidak dangu sampainya ini sinarnya dari pertapan awang-awang gelana Bambang Awan Sakti. Sampainya ke negara Sokalima dia mau tanya kepada pandita. Wong Sokalima kaget kedatangan. Pura uang akinal ayah ayah ajak goning ayah semau ya ada tetamu muasalah ini anak ulung ama memang kebenaran di negara Sokalima lagi mau ditambahin masalah ilmu-ilmu pada anak ulung dari ama barangkali kurang ilmu kurang kedot kurang jago kurang sohor di mana-mana nanti ditambah ku ama. Ngomong-ngomong ama juga pengen tahu kamu nih siapa anak ulung orang dari mana asal negara kamu siapa coba jawab pertanyaan ama nih kaulah Bambang Awan kaulah pemedalan dari pertapan Awang Uwung tujuan kaulah mau tanya kepada ini orang tua di mana negara Sokalima. Ada gelar nama Pandita Dorna, orang tersohor di mana-mana. Yang pegang kahpi anjang-anjangan petang-petang. Konon kabarnya di negara aslinya negara Sokalima itu ada gelar nama pandita. Hadir, 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 hadir. Tuh, Jang. Makanya jadi orang mah kudu banyak ilmu. Ya, Jang. Banyak pendapat. Masalah anak ulung bukannya kita nyari anak murid malah anak ulung datang ke ama. Tuh. Kadang-kadang ini baru jadi pendeta begitu aja udah ngayap ke rumah anak murid. Ajau, ajau, ajau. Apa yang kamu tanya anak ulung? Bambang Awan Sakti. Apa kamu kepengen ilmu? Apa kepengen harta pibanda? Apa kamu kepengen jago? Tinggal ngucap, tinggal ngucap, tinggal ngucap. Pribados kaulah gelar nama Bambang Awan Sakti mau tanya kepada pandita aluluh masalah diri kaulah teh lagi kegelapan kekurangan gelap kaulah minta diperangi kurangnya kaulah minta ditambahin kepada seorang pandita itu mah kecil atau kecil itu mah kapan tadi juga omong ngomong kurang ilmu bakal ditambah rasa kegelapan kamu bakal dikasih lampu penerang apa yang kamu tuju Pandita Drona diri kaulah dari kecil sampainya sudah dewasa seperti ini belum kenal indung bapak kaulah siapa namanya di mana adanya mati di mana kuburnya hidup di mana adanya penting bagi kaulah semenjak kecil sampainya dewasa belum kenal di mana ada ibu bapak kaulah lah lah sit dewe tidak tahu kenapa nanya ke orang lain kalau memang pendeta tahu jawaban kaulah aku jadikan rama guru kalau tidak tahu terpaksa pendeta aku tabok lah 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 cuki main ini urusan jadi ngeletar ini masa dewe tidak tahu orang keturunan siapa ini silsilahnya alam manusia boro sifatku eyang daripada eyang segala eyang ini sampai orang tuanya sendiri tidak tahu ini bangsa keturunan tukang goong ini
tahu atau tidak? Jelas ama tidak tahu. Percuma aku mau tanya sama Pandita. Bambang Awang Sakti sudah diperintah kepada Eyang Pandita Dewa Piyono. Lamun manusia Pandita bisa ngejawab pertanyaan kalau aku jadikan Rama Guru. Boros sifat di piwarang jalan hidup, di piwarang jalan mati, sabah kota keluar terima. Kendati kalau tidak bisa aku tabuk kepalang bahasa Pandita. Belum layak jadi Pandita, belum pintar jadi Pandita, sudah ngaku Pandita kamu. Pandita macam apa penipu kau? Ya, aku tabuk kamu. Janganlah. Ternyata ini si Nadia Bambang Awan Sakti benar sakti mandraguna tata sedap bocane kulit ganti sukma kandang ibadah. Hampura kang ini si Nadia tidak maju ke lawan astu campal. Astu tiati di tangan, campal diampal pemukul tangan kau. Hampura kang. Bangun tinggi. Di mana itu si Nadia Bambang Awan Sakti? Wah, sumbar-sumbar kemanikan. Wong artinya layak lamun ngebelaan seorang Pandita Dunga. Bakal di alapan nyawa dibunuh mati ku si Nadia Bambang Awan Sakti. Dia rasa sumbar-sumbar kemanikan, dia mau tantang jago-jagonya asli. Kurangan. Apakah ini Bambang Awan Sakti kanda dia punya kulit kedot, dia punya betulan? Tepuk kulit gendas lu akan bikin sirah di alam jangan perwaya Awan Sakti jangan berlompat di payahan di pos hati-hati kakak.
bicara jangan sepadu jeblak, kamu bicara enak, kamu yang bicara tidak enak, aku yang bilang. Mentang-mentang bibir kamu, lidah kamu tidak bertulang, bibir kamu di beruangku. Bicara kamu nantangan kepada orang akhir, nih kenal aku Bambang Aswatama. Mual mundur setapak langkah, Aswatama. Memang aku mau cari di mana ada siapa yang pembela wanita doang. Bela endah aku bikin penambah. Merasa gagah kamu, sudah jelas aku dari pertapaan awal. Sampainya ke negara Sokalima bukan kedebongan kanyut di bawah air. Tepat mau melawan Uang Atinlaya. Yang namanya seorang Rama Guru besar di negara Aslaya. Dia ngasih pelajaran tidak pernah bagus. Bagaimana anak muridnya? Guru yang seperti itu bakal dialapannya wakak kaula. Jangan pakai ngeliatin Aswatama. Tanggung jawab ngebela nusa dan bangsa kepada wong tua. Anak tidak sanggup melawan Sinatia. Ayau, ayau, ya. Anak ama jatuh di depan ama. Bangun ya bangun. Ada gara-gara kenapa Ujang kamu Aswatama? Wah ini cilat. Bahaya kenanggung negara Sokalima ini satu sinar dia benar-benar gagah perkasa sakti mandraguna. Totosane bojane kulit janti sukma kandang betara ini satu sinar dia latihannya perangnya benar pintar. Ditubruk kiri belum empat kanan ditubruk kanan belum empat kiri dia punya latihan perang petis kayak burung sikatan nyamberin bala. Lewi daripada wong agung dewa anu jadi kelanta. Begitu kaulah pukul satu kali tidak bergerak, kedua kali tidak bergerak, ketiga kalinya kalau tangan kaulah pandang bajempir. Meleng diri kaulah mata kaulah, tenang kesifat dambalan Bambang Awas Sakti. Jatuh tengkurap rasa gelap mata budang kuping tidak ingat wetan kulon kidu saking kalian. Untung bagus kaulah kecandak lompat tidak lari. Kalau tidak kecandak lompat tidak lari, ketangkap, kenang singkal, kecekal kalian Bambang Awas Sakti. Mati mah umur setengah mati, sudah jelas. Ujang. Kulen. Anak ama bikin malu bener ama.
begini peperangan mah kita bikin perhitungan nista maja utama nista satu kali maja no kedua kali utama yang ketiga kali oh. Perang mah satu kali jadi laki-laki namanya prajurit wajar dipukul orang kedua kali mah jama ketiga kali kalau kamu tidak sanggup boleh mundur daunya mundur. Wah, cilak. Anak sendiri masih dibunuh kepada musuh diperintah maju kembali sudah tidak sanggup peperangan. Rama dipikir kira-kira ke Kaula menjalani kejahatan dari muda sampai sekarang apa hasilnya Rama? Nih dikasih tahu sama anak. Anak disuruh perintah mati peperangan lawan Bama Awasapi. Hasilnya orang jahat. Nih contohnya mata pada lombok, hidung pada bengkuk, tangan pada cengkok, lidah pada jeroboh, jalan juga tanpa daksa. Perang kalah ngata-ngatain orang tua. Cuki. Kalau Rama berani lawan ayo, lawan lawan. Kurang aja. Bangsat. Emang si Aswata mama tidak tahu disiplin. Enggak disiplin. Suka ngelawan orang tua. Tuh. Belajar disiplin Aswata mama belajar disiplin.